Halo guys, kita lagi ada di Wedang Rempah Hangat nih, di daerah BSD. Nah, saya pesen ini nih, ada menunya nih. Pesen wedang serai jeniper madu sama wedang jahe kunyit. Nah, ini minumannya di sini ada minuman rempah-rempah semuanya ya. Dia pakai jahe merah, jahe emterit, serai, kapulaga, dan ini langsung di display di sini nih. Oh. Oke, jadi selain jahe, ini ada ini juga nih, ada nasi kucing. Ya, nasi kucingnya tuh ada yang cumi, ada ayam, terus ada teri ini. Terus ada kacang rebus juga, terus ada berbagai sate nih, guys. Ada sate-satean. Terus ini ada pastry, ada nagasari. Kalau ini apa, tahu ya? Itu jahe apa? Jahe yang udah di ini. Oh, yang udah digeprek. Jadi geprek ya. Kalau ini untuk topping itu gula aren. Oh, ini gula aren tapi masih bentuk ini ya. Iya, itu yang udah di ini, udah dihancurin. Oh, udah dihancurin. Iya. Sama Mas siapa ini, Mas? Wahyu. Mas Wahyu. Iya. Udah berapa lama ini? Di sini udah 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan. Iya. Bukanya dari jam berapa? Kita buka dari jam 4. Kita mulai beres-beres dari jam 4. Cuman siap-siapnya paling jam 5-an lah. Oh gitu. Ya, sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Ini daun apa ini? Itu daun pandan. Pandan. Kalau ini serai ya? Iya. Wah, wow, pakai kompor listrik ya? Iya. Berarti anget terus. Jahenya berarti udah ready ya? Iya, kalau jahenya udah jadi. Paling tinggal tambah ini apa? Kalau yang minta kayak jahe lengkap, kan tinggal tambah kunyit, kencur sama madu. Oh, gitu. Iya. Ini bisa dipanasin lagi kan di rumah ya? Bisa dipanasin. Bisa. Yang paling laris apa nih, Mas? Ini ya yang ada jempolnya yang ya. Paling ininya jahe lengkap sama jahe lengkap, jahe madu sama serai. Oh, jahe lengkap, jahe madu sama serai. Eta mah dia kunyit. Oh, kok bisa bahasa Sunda? Emang dari mana? Aslinya di mana? Aslinya mah asli Tasik gitu. Oh, orang Tasik ya. Orang Tasik ini, guys. Saya lihat di Google review katanya di sini bagus, ini nyobain lah. Oke, kita lihat sambil nunggu ya guys. Jadi kita pesen buat take away. Berapa Mas jadinya, Mas? 20 ribu ya? Ya. Berapa? 1, 2. Oh. Oh, harus pakai penjepit ya biar nggak tumpah ya? Iya. Oh. Udah? Iya. Nuhun ya. Iya, selamat mati. Oke, tuh guys. Ya. Bisa coba di wedang rempah hangat. Oke guys, ini dia wedang serai jahe madunya. Tuh, ternyata ada ininya ya guys. Ada serai. Ini serai apa? Serainya, kemudian ada jeruknya juga. Tadi kan soalnya jeniper ya. Sorry, ini gelap-gelapan soalnya banyak laron nih guys. Nah, terus yang ini jadi kita pesen dua tadi ya. Yang ini wedang jahe kunyit. Nah, ada kunyitnya ya. Oke, kita cobain guys.
cobain rasanya kayak gimana ya. Wah, segar banget guys. Ini jadi rasanya itu gak terlalu, jahenya tuh gak terlalu kuat ya. Jadi justru malah lebih enak ininya apa? Lebih enak kerasa apanya sih, jeruknya gitu ya. Jeruk, sereh, terus madunya juga gak terlalu kerasa, tapi ada manis-manisnya itu dari madu tuh. Enak guys, jadi campurannya itu pas banget. Jadi gak kayak minum jahe biasa yang pinggir jalan gitu loh guys. Ini benar-benar enak sih, recommended ya, harus coba nih guys. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.